Cewek ini ikut sebuah game di mana dia harus masuk ke dalam kotak berisi belut terus nyari bintang-bintang buat ditempelin di kaca. Kalian bisa lihat guys, cewek ini berhasil lewatin kotak pertama. Dan selanjutnya guys, dia masuk ke kotak kaca yang berisi lem sama ulat-ulat. Akhirnya cewek ini berhasil lewat guys. Terus dia masuk ke kotak ketiga yang berisi serangga-serangga. Tapi cewek ini hebat banget guys. Kalian lihat, dia berhasil dapetin bintang-bintang terus langsung ditempelin ke kaca. Abis itu dia masuk ke kotak yang ada tumpukan bulu-bulu dan kutu-kutu guys. Walaupun kesulitan gerak guys, akhirnya cewek ini berhasil dapetin bintang terus ditempelin ke kaca. Tapi di tantangan terakhir guys, dia harus masuk ke dalam kotak yang berisi banyak ular. Cewek ini kayak ragu-ragu gitu guys. Dan akhirnya dia milih untuk menyerah dan keluar dari kotak itu. Nah kalau kalian berani nggak masuk ke kotak yang penuh ular?